Cuplikan review senjata pusaka YouTuber pemula. Aduh. Nah ini. Jadi kerisnya seperti ini teman-teman. Kerisnya ya tampaknya seperti ini. Udah kotor sekali. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung channel ini dengan klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Tonton video ini hingga selesai. Kemudian tonton pula video yang berkomentar di bawah. Karena dengan berkomentar di video ini, channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga. Selamat menonton. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Cek. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1, 1, 1, kapan kayanya teman-teman. Nah di video kali ini teman-teman, kemarin saya coba lihat di gudang itu ada ini teman-teman, ini keris pusaka. Saya nggak tahu apakah ini keris pusaka. Ini di video kali ini saya mencoba mereview ya teman-teman, mereview dari keris ini, sejarah dari keris ini. Kalau dari bentuknya ini teman-teman, ini bukan keris dari daerah Jawa ya, bukan dari, tapi yang jelas ini keris, kalau dari bentuknya ini keris dari daerah Bali ya teman-teman. Ini bahannya teman-teman, bahan tempat ininya ya, apa kerisnya ya, dan bahannya dari kayu jati ya, berat sekali teman-teman. Di sebelumnya itu keris ini sempat hilang teman-teman, terus balik lagi gitu. Nah kemudian ketika, kalau nggak salah waktu di daerah saya banjir ini sempat saya udah nggak ini lagi, kalau nggak salah saya buang gitu, balik lagi nih kerisnya teman-teman. Nanti kita review ya, nggak tahu ya. Kalau teman-teman saya bilang mah keris ini ada penunggunya katanya seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau kita bahas penunggunya, semua benda itu bahasa itunya khodam lah katanya. Tetap ada khodamnya apapun, bukan hanya keris ini aja ya. Keris benda apapun pasti ada khodamnya, ada batu akik kemarin yang gini. Di video saya sebelumnya itu juga ada sebenarnya. Nah, untuk orang yang telah artinya batinnya lebih sensitif akan tahu apakah benda tersebut ya kan, benda tersebut terdapat khodam atau apa jenis apa, istilah energinya yang bisa menghasilkan energi begitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang mengunjungi channel saya ini, jangan lupa untuk setelah menonton video ini full durasi, tonton juga ya video teman-teman yang lain tuh yang di kolom komentar. Kenapa teman-teman? Karena yang berkomentar di bawah itu ada kemungkinan video teman-teman ini akan ditonton pula. Video channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga seperti itu. Nah, ini keris ini sudah lama teman-teman. Ini bahannya kalau lumayan unik ya. Ini kalau ada yang nawar ya bahasanya, ada yang nawar 1 miliar tuh belum tentu saya jual ini gitu. Jadi ya nanti saya coba review ya sedikit-sedikit. Ini sudah nggak terawat ini ya,
Krisi ini, kalau orang zaman dulu kan, kalau zaman dulu setiap satu suro gitu krisnya dimandiin, saya mah ini masih geletakin gitu aja ya. Seperti ini teman-teman, kerisnya ya tampaknya seperti ini, udah kotor sekali nih. Ini bahannya ini keras teman-teman. Bahannya keras kalau dilihat dari lepukannya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nih sini. Jadi lekuknya itu ada 17 lekuk. Nah, ini dimasukin bahannya dari ke, kalau dari gagangnya ini seperti ini nih gagangnya. Gagangnya belum dibersihkan lagi teman-teman. Nah, kalau dari sini ini seperti patung barong ya, ukirannya cakep. Ya, cakep. Ini bahannya keras nih. Jadi teman-teman, maksudnya seperti keris inilah gitu ya. Keris ini kan senjata ya. Jadi sebagai seorang YouTuber ya, seorang YouTuber pemula, jika kita tahu, mungkin pernah nggak teman-teman mengunjungi sebuah channel ataupun dari kita sendiri ya, padahal video kita itu banyak gitu, video kita banyak. Ya, waktu itu saya sempat melihat ya, bahkan pernah terjadi di saya sendiri ya, videonya banyak tapi kok subscribernya sedikit gitu, terus view-nya sedikit gitu, sedangkan video itu udah dibuat udah cukup lama, tapi pengunjungnya sedikit, subscribernya sedikit gitu. Kenapa? Karena bahasanya tidak punya senjata teman-teman, tidak punya senjata dalam arti kata ketidaktahuannya gitu, atau bahasanya sih malas mengunjungi saling berkunjung kepada sesama YouTuber yang lain begitu, bahasanya gitu. Seperti kan YouTuber pemula kan ada, kalau memang YouTuber pemula tapi udah terkenal, udah artis ya, bisa langsung view-nya banyak, bisa apa, banyak view, bisa banyak subscribernya. Nah, ini jumlah subscriber melebihi jumlah video gitu kan. Berarti kan kesimpulannya apa?
Kayak waktu itu saya pernah lihat videonya itu 100, bahkan di saya sendiri ya. Ya kalau saya sih belum sampai ratusan begitu ya. Kalau saya wajar ya, kalau saya videonya sedikit ya saya beres sedikit gitu. Ya waktu itu kalau yang saya alami teman-teman itu ketika membuat channel ini, subscriber saya itu ya udah tuh bergeraknya di atas 100, sudah naik sampai 300 ya, apa 200 300, turun anjlok sampai 100 150 gitu. Kenapa ya? Karena kesalahan saya sendiri sih ya, nonton cuma video durasi panjang, tidak saya tonton full videonya. Maksudnya menonton video orang ya, menonton video teman gitu, malas menontonnya. Kadang video panjang udah skip, subscribe. Saya tahu tuh orang itu subscribe saya, cuma langsung hilang gitu, hilang begitu aja. Saya tontonnya dari langsung drastis lah pokoknya. Tapi setelah saya coba tonton full ya. Saya juga tahu sih, ya nonton video saya juga ada yang nggak full juga. Cuma saya tapi ikhlas ya, saya coba tonton videonya dia full. Tapi alhamdulillah ya tetap berkurang video saya, apa, subscriber pula, tapi tidak sedrastis itu. Tapi akhirnya naik lagi teman-teman ya. Coba seandainya dari dulu ya saya rajin menonton video teman-teman ya, video channel besar, baik temannya mengunjungi gitu kan. Dulu saya tidak membalas gitu, saya pikir udah nonton aja gitu kan, nggak membalas, bahwa malas membalas. Akhirnya apa ya, mereka nggak ini lagi. Tapi kalau sekarang bayangin teman-teman, kalau misalnya nih video berkembang dan channelnya sampai subscribernya itu sampai ya 1500 lah, 1500. Bayangkan kalau semuanya ya, kalau semuanya subscribernya itu penontonnya alami semua, subscribernya alami. Kita keluarin video yang 1 jam dilalap habis ya kan, ditonton sampai habis oleh semuanya. Tapi kembali lagi seleksi alam teman-teman. Ya seleksi alam ya, nanti ada yang nonton lagi yang kayak gitu ya, tapi mereka akan tersingkir sendiri seperti itu yang nonton. Bahasanya itulah senjata ya, senjata youtuber pemula seperti Chris ini ya kan, di waktu zamannya dulu ya kan, menjadi senjata perang gitu. Juga di bidang konten kreator ya kan, sebagai konten kreator kita juga senjatanya itu, cuma mau itu lagi modal HP ya, tergantung lagi HP-nya ya kan, HP-nya aja modal HP doang gitu. Tapi udah dibuktikan sama Bang Ihsan Tutor, model HP jadul pun bisa subscriber jadi banyak, viewer juga banyak, dan berhasil pemonetisasi juga. Ya teman-teman, beginilah sekian view dari saya, view senjata pusaka bagi bagi youtuber pemula. Jangan bosan nonton video saya, karena setiap yang nonton video saya full tanpa skip, semoga uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.